Siri Jelajah Gelanggang dengan BolarotanTV di mana kita akan bersiaran di Balai Raya Baru Alai. Yang menariknya ialah di sini saya dapat maklumat ni gelanggang ni sudah agak lama tapi baru berkesempatan, dan nak masuk ke kawasan ni anda perlu melalui rumah orang kuat sepatah keruh Melaka dulu, iaitu Cik Akram, iaitu Presiden sendiri, juga merangkap naik Presiden PSM lah, kalau saya tak silap. Memang lalu makan nampak rumah dia dulu. Baik. So, gelanggang ni masih agak baru juga, lebih kurang dalam 10 tahun. Yang menariknya gelanggang ini ialah, kalau kita tengok dia punya permukaan dia, kawasannya agak luas, dan di belakang saya ni kita ada berbagai peringkat umur daripada adik-adik sekolah rendah, sekolah menengah, dan juga pemain-pemain yang lebih senior. Lebih kurang 7 ke 8 regu yang secara regular beraksi di sini setiap hari. Dan satu perkara yang saya suka dengan gelanggang ni ialah walaupun ahlinya dah cukup, tetapi dia tak sibuk nak masuk gelanggang. Masing-masing mulakan dengan menimang bola, warm up dulu. Dan ini satu perkara yang sangat positif sebenarnya. Melaka memang banyak bakat. Tengok lagi video. Ini adalah antara beberapa bakat yang ada beraksi di sini. Yang sedang mengira di atas itu ialah salah seorang MBR kita, iaitu saya menggunakan FB nama Abu Naim. Dari segi level permainan di sini, saya takat ni. Kalau tengok dari segi pilihan, masih ramai lagi yang agak beginner, setidak-tidaknya dalam grade B dan C sebenarnya kata. Cuma tak tahu berapa ramai yang tak turun di sini. Tapi antara yang pernah beraksi sini tu juga tekong LPPKN Amzar Emma pun pernah ada juga kat sini sebelum kahwin lah. Jadi segi kelebihannya ialah kalau gelanggang ini dapat lebih banyak galakan, ada tunjuk ajar yang lebih baik, dan saya rasa dekat pun dengan rumah Presiden ni Melaka pun saya rasa bagus juga kalau ada program-program yang lebih terperinci. Nampak ada perkara-perkara yang agak baik. Cuma ialah fungsi penyesuaian regu dengan batu lah. Di sini gelanggang ni pun ada satu tekong spesies, spesies separuh yang nakal. Untuk kali kedua ni SJG di Melaka, saya jumpa lagi seorang tekong sebis gini. Nampak tu. Sebis tu memang jahat. Saya memang tak suka sebis tu. Sebisnya memang menyusahkan orang. Apik kanan di sebelah sana. Siapa nama kiri macam tu? Siapa nama dia? Ha? Kembur? Kumbuk. Dia baju biru sama tu, dia panggil kumbuk. Apa yang kumbuk? Memang sama dah. Dia ada satu lonjakan yang baik sebenarnya. Jadi dia memang kumbuk tu. Semua tu lah. Banyak latihan yang perlu dikuasai lagi. Timing. Apa nama gerakan. Kita tengok pula. Ni. Abu Naim tu dia. Nampak killer internasional ni. Lakukan libasan. Dia lonjakan tu. Tapi sayang masih belum dapat penguasaan ni. Kita lihat dulu. Sadu. Kali terakhir saya jumpa dengan Abu Naim ketika tu saya sebelum dia besar lagi dia beri saya. Tapi hasil effort dia all out untuk fit Ramadan, nampak macam mana hasilnya. Badan dia jauh lebih fit dan sesuai untuk nampak. Jadi tengok. Alhamdulillah pada akhir masih fit. Okay.